Simpson, urut na ma. Baiklah para hadirin semua, pemenangnya adalah Toyi. Selamat ya, hebat. Oh, memang hebat, Yip. Iya. Kamu harus bisa memenangkan dengan final ini. Walaupun gua kalah, yang penting ada perwakilan daripada pokoknya kita. Ayo, buruan, naik. Iya, dok. Toyib pasti menang. Sebaiknya aku kasih tahu siapa bapaknya Toyib sekarang. Ada apa, Kak? Enggak, aku khawatir aja. Kakak benar-benar khawatir sama pertandingannya. Ada yang mau kakak omongin sama kamu sebelum kamu bertanding. Kakak mau ngomong apaan? Ini soal bapak kamu. Bapak? Sebenarnya... Kamu ingat kan janji kita sama pendekar itu? Gua juga baru tahu bahwa ternyata si Toyib itu anak gua. Aduh, gua berharap banget bisa ketemu anak gua. Dan gua juga berharap agar semua ini kalian rahasiakan. Ah, ada kobra. Aduh, kanya nih, kajidan apa-apaan sih? Pada ngomong Bapak Toyib, emang Bapak Toyib kenapa? Bapak Toyib udah meninggal. Nah, emangnya kakak ada tahu sesuatu tentang Bapak Toyib? Enggak, Toyib. Tadi Kak Anjani itu mau bilang kalau kamu tuh mirip banget sama bapak kamu. Bapak kamu tipe orang yang pantang menyerah dan selalu membela kebenaran. Hah? Wah, Bapak Toyib mirip sama Toyib. Pasti gantengnya sama kayak Toyib. Aduh, kirain ngomong apa? Mendingan sekarang tuh masuk arena aja. Doakan saya ya. Ya. Nek, ayo, Toyib. Ya, ya. Oh, ya. Astagfirullahaladzim. Hampir aja aku keceplosan. Aku hampir ngomong sama Toyib soal bapaknya. Hei, telur merah, janji ya, kalau Toyib memenangin pertandingan ini, kamu harus kasih itu kitab sakti ke Perisai Suci. Hahaha, mimpi kali lo, bisa ngalahin gue di sini. Ayo, wah. Thank you.
Masya Allah, Toib. Masya Allah. Banget sih adik gue. Eh, Muncle, lu bagaimana sih? Lu tolongin dong. Di situ kan juga ada adek lo. Oke deh, Bang. Apa sih yang ngebuat Bang sampai ganteng? Kenapa lo kelilipan? Cacingan nyanyiannya orang. Tuh, bantuin. Heh, nih, rasain ya. Kalau lawar jelek. Hebat juga lo, Mun. Aduh, kenapa juga akhirnya? Lo emang hebat. Iya, biasa aja Bang sampai. Ma Caci, mi apa? Oh, ya. Aneh banget. Dia bilang apa-apain. Kok dia bisa jatuh ya? Mungkin ini karena kesaktian Mi'un. Biarin aja deh. Jadi kan dia gak bisa ngelawan Toib lagi. Aduh, kenapa? Kenapa gigi gua gak bisa digerakin? Kenapa? Mi'un, mendingan sekarang kita hajar lagi. Lagian, Mi'un juga belum ngapa-ngapain. Tapi yaudah deh, let's go. Kita lanjut. Terus, Yip, terus. Hajar terus, Yip, biar dia kalah, Yip. Bakalan gue balik itu kitab jurus ketiban anak gajah lah. Mana tuh kelelawar? Lo gak bakal mendapatkan kitab sakti itu karena kitab itu bakal gue hancurin. Kitab sakti mau dihancurin.
Waduh, Yip. Gaswat nih. Kalau sampai tuh kitab dihancurin. Kita nggak bisa biarin dia pergi. Ayo! 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 Juga. Nah, aduh. Gue ikutan nyusul nggak ya? Ah, kelamaan mikirnya. Nanti kita apes lagi. Ah, udah sana kejar. Ya udah deh, kalau dipaksa. Eh, tunggu! Woi, berhenti! Woi, berhenti! Dia ngilang di balik awan. Kak, gimana nih, Kak? Dia berhasil kabur. Ada kubrak. Aduh, gimana ceritanya nih, Kalong? Suka banget kabur-kaburan. Badannya licin kayak belut. Susah kita tangkep. Ya udah, sabar aja. Kita jangan putus asa. Syabara Zafira. Pokoknya siapa yang sabar, dia yang akan menang. Insya Allah kita bisa dapetin kitab itu lagi. Ya? Eh, tuh. Keluarga lo. Kalau yang di atas sono Kalong, lo kan codot. Oh, gue mah tikus. Nah, itu yang di atas. Tikus, tapi kerjanya pilot. Ngeles aja lo. Assalamualaikum, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Usman. Alhamdulillah, untung ada Pak Kiai di sini. Kami semua baru saja mau mencari kekelawar merah itu, Pak Kiai. Karena kekelawar merah itu mau menghancurkan kitab sakti itu. Kalian tahu kenapa kelelawar itu ingin sekali mendapatkan dan menghancurkan kitab itu? Kiai, emang kenapa? Karena mereka memiliki kitab hitam yang merupakan sumber dari kekuatan hitam itu. Kekuatan hitam itu baru akan berkuasa ketika kitab dihancurkan. Gawat, Pok Mai. Kita nggak boleh ngebiarin kitab hitam yang jahat itu berkuasa. Bagaimanapun, kitab sakti itu kan dulunya rumah kita. Besep. Iya, bener lu. Kita harus kejatan senjata dulu. Kita harus damai dulu. Dan kita harus kerjasama buat mendapatkan kitab sakti itu dan menghancurkan kitab hitam itu. Pish. Pish. Pas dulu ya. Yeah. Hip, hip, hip. Hurra, hurra. Hip, hip. Wow, wow. Kitab sakti ini sudah ada di tangan gue. Kita harus hancurkan kitab sakti milik padepokan Risa Suci ini. Kejol emang bagus. Gak percuma gue teman sama lo. Aja lu mau ngambil kitab sakti ini. Saya tahu ya, kitab sakti ini sekarang adalah milik kita. Iya kan, Kang? Betul. Jangan mimpi lo ya mau dapetin kitab itu. Ya! Yeah!
Kang. Kang apa apa, Kang? Jurus kobaran api. Lihat. Jurus siraman air banjir. Aduh, Nyai, ternyata ilmu mereka sangat hebat. Lebih baik kita kabur. Bagus, Nyai, bagus. Ternyata Nyai memang sakti. Siapa dulu, Nyai? Nyai Gentong, jadi duanya. Jadi cuma segitu kemampuan. Ingat ya, mulai sekarang daerah ini adalah daerah kekuasaanku. Dan aku adalah penjahat yang terkalahkan. Jangan pernah ngaku-ngaku orang yang tak bisa terkalahkan. Karena orang yang tak bisa terkalahkan hanya orang yang memiliki kitab hitam. Itu tidak bisa terkalahkan. Dari bau-baunya, kayaknya itu kitab sakti ada di sekitar sini. Beneran, Un? Iya, Yip. Gue juga ngondosnya ada di sini nih. Ngondos? Nggak percuma kita bawa dua makhluk yang jago ngendus. Hidungnya gape.
Apa lu ketawa? Orang ngeledekin lu, ngikutan ketawa lagi. Itu mau dibakar sama komplotan kelelawar merah? Ada. Kubrak. Ini nggak bisa dibiarin. Kita harus ambil lagi tuh kitab sakti. Mun. Mun Cile. Buruan. Masuk. Siap, Abang. Besep. Apa sih yang nggak buat Abang sampai ganteng? Besep. Edah. Giliran masuk. Centil amat lo. Besep. Oib. Mun. Mari kita beraksi. Yuk, kita serbu. Ayo. Me. Waduh. Badannya gede, kayak drum. Belum tahu jurus andalan Eka. Jurus ulekan emak. Bisa-bisa gue dikembalin ke kitab nih. Mereka nggak mau jauh-jauh dari Mei. Besep. Dasar laki. Edah. Itu kan kata lu. Lagi juga, siapa yang mau malu?
Eh, Pak SPI, udah deh, nggak usah bohong. Kalau suka mah suka aja. Enak aja lu. Gue juga kalau mau suka sama orang, pilih-pilih lagi. Masa sama badut ancol? SPI, ternyata mereka juga nyimpen kitab yang isinya ada penghuninya. Iya, mereka punya jagoan juga, tapi sayang ilmu-ilmu hitam. Becep, aduh kacau nih, si ninja hitam berhadapan dengan si ninja putih. Wah ngeri nih, becep. Silat tuh, keren amat. Iya bang, gerakannya cepet. Wah, gak imbang nih. Iya. Masa 3 lawan 5? Becep,
Kita harus bantuin dia nih. Yuk. Yaudah, kita bantuin mereka. Ya. Eh, sebelumnya kita pakai jurus semangat. Siap, oke? Se. Ma. Nga. Se. Mana. Kasung. Ya Allah, Toib! Bang Sapei, kalian gak apa-apa? Kalian semua di sini aja ya. Biar kakak sama Kak Anjani yang lawan mereka. Iya, Kak! Iya, Kak! Iya, Kak! Abah sakit? Nggak apa-apa. Benar. Ngerasaku mengatakan bahwa kitab sakti dalam keadaan bahaya. Mang, ada apa, Mang? Mang Dula kenapa? Mang! Aduh, gawat nih. Kitab sakti sedang dalam bahaya. Mana si Neng Ayang ya? Weba, weba, weba. Aduh, ada pantat gue, kenapa ya tumen-tumenan gue bisa jatuh? Jarang-jarang gue begini. Aduh, badan gue. Jangan-jangan
ada apa-apa nih sama kitab sakti. Kami bermunajat kepadamu, ya Allah, dengan mengangkat kedua belah tangan kami, ya Allah. Jangan engkau biarkan ilmu hitam yang jahat menguasai dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Rahim. Lindungilah kami dari kejahatan, ya Allah. Kami bertakwa kepadamu, ya Allah. Kami yakin, seyakin-yakinnya tiada kekuatan melebihi dari kekuatanmu, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamulah kami meminta, ya Allah. Hanya kepadamulah kami bermohon. Amin, ya Rabbal Alamin. Ah, kitab sakti itu akan musnah sebentar lagi. Ya Allah, tolong lindungilah kami, ya Allah. Jangan sampai ada orang-orang yang menghancurkan kitab sakti itu hanya untuk kejahatan, ya Allah. Amin. Ya Allah, janganlah biarkan kejahatan berkuasa dan menimbulkan banyak kerusakan di muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah. Ya Allah, hidup matiku hanya untukmu. Amin. Ya Allah, berikanlah kami mujizatmu. Jangan bakar kitab itu, ya Allah. Jangan bakar kitab itu terbakar. Ya Allah, jangan biarkan api itu membakar kitab sakti, ya Allah. Keluarkan kami dari sini, ya Allah. Ya Allah, panas lagi. Tolong kami, ya Allah. Hujan, Tong. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Akhirnya hujan juga. Kok tiba-tiba hujan? Ada-ada saja. Kenapa turun hujan sih? Hei, kalian. Hujan tidak akan selamanya turun. Aku tetap akan mengatakan.
menghancurkan kitab sakti itu. Dan kalian tidak akan bisa mencegahnya. Ada kubrak. Menjadi bijak adalah memilih otak daripada otot. Jadikanlah hari-harimu jauh lebih berarti dengan cinta damai. Amat ngilangnya. Makin curiga nih gue. Kayaknya dia ada yang dirahasiain. Apaan ya? Saya yakin kalian juga punya firasat yang sama. Kalau begitu, segera kita cari kitab sakti itu. Pokoknya, kita harus bisa ngedapetin kitab itu. Supaya Abah Guru percaya sama kita. Ya udah, ayo cepat. Ayo.